itu lagi santai dan melihat cuaca mendung, dia mau pasang tenda takut hujan. Nah, tahu-taunya beribadah maghrib itu mau masang tenda, saya keblosok langsung jatuh ke air tuh, terus nggak timbul lagi, nggak timbul lagi sama sekali. Kita mencari, namanya sebatas mencari kan nggak bisa menyelam. Dari penemuan korban, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di seru ketiga. Pada saat tim penyelaman, ya, korban ditemukan di kedalaman 4 meter kurang lebih 5 meter dari jarak dari lokasi korban terjatuh. Ya, untuk kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan yaitu arus, memang pada saat hari kedua mulai kencang, dan arus bawah tim penyelam juga lumayan kencang.